Halo Sobat 100, masih bersama saya Ahmad Lamuna dalam program 100 Institute. Ya, sekarang kita masih membahas tentang matriks. Ya, di sini saya punya soal, tentukan nilai P, Q, dan R dari kesamaan matriks 2P plus 1, Q plus 2, 4, min 3, R sama dengan 9, P min Q, 4, 2P plus Q, plus 3. Oke, kita akan jawab ya. Di sini dua buah matriks dikatakan sama itu apabila pertama, ordo kedua matriks adalah sama. Yang kedua, semua elemen yang terletak juga sama. Oke? Oke. Nah, di sini jelas ordonya sudah sama, yaitu 2 kali 2. Sekarang tinggal kita tinjau elemen-elemennya dari matriks 2P plus 1, Q plus 2, 4 min 3, R sama dengan 9, P min Q, 4, 2P plus Q plus 3. Oke, oke. Nah, pertama elemen seletak sama, itu kita tinjau baris pertama, kolom pertama di sini adalah 2P plus 1, itu yang sebelahnya adalah 9. Berarti 2P plus 1 sama dengan 9. Atau kita peroleh 2P sama dengan 8, P-nya adalah 4. Nah, kemudian baris pertama kolom kedua itu adalah Q plus 2, yang sebelahnya adalah P minus Q. Jadi Q plus 2 sama dengan P minus Q. P nya boleh kita ganti 4. Berarti Q plus 2 sama dengan 4 minus Q. Dan 2 nya pindah ruas, Q nya juga pindah ruas, sehingga kita dapatkan 2 Q sama dengan 2. Dari sini kita dapatkan nilai Q nya adalah 1. Nah, kemudian untuk yang kolom kedua, baris kedua kolom kedua, itu min 3R, itu sebelahnya adalah 2P plus Q plus 3. Berarti min 3R sama dengan 2P plus Q plus 3. P dan Q nya boleh kita masukkan. Berarti minus 3R sama dengan 8 tambah 1 tambah 3. Berarti min 3R sama dengan 12. Kita dapatkan R nya sama dengan minus 4. Oke. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan P nya adalah 4, Q nya sama dengan 1, dan R nya minus 4. Ya, ini merupakan jawabannya. Oke, sampai sini bisa dipahami oleh Sobat 100. Baik, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang lainnya. Selamat belajar.